Ini akan membuat apa? Ini akan membuat pondok peristirahatan kita karena kita ke sorenya di hutan. Jadi kita terpaksa bermalam di sini dengan bekal seadanya. Sebenarnya nggak bawa bekal, tapi kita nyari aja umut apa namanya? Umut kawung, umut aren. Kayak ini sama Pak Haji, katanya dia akan membuat nasi lemeng. Saya sih tak kaciri bela saunya tiga itu kajian tutup. Đang được làm lại. Aman. Jadi cahaya anak ya. Ada mau ke belah dia. Shocking terus. Pak dan Kusum kasih dia juga tahu. Ini kita bawa cai ini ke gimana? Kok kena samper ke redam?
kali kameranya begitu sekapun kita tahu. Nah, ke mana aku nih? Ke langgar review jero mana? Tengah nangis. Setengah jadi ya. Setengah jadi teman, aduh. Kayak ini keadaan di dalam. Ini mau diisi nih. Mau diisi biar bisa tidur bersama-sama di sini. Hah? Oke, sekarang kita akan mandi dulu bersama Pak Haji. Drote, tablah di nyana tau gak? Oh, udah saat tiga kilo. Dek, iya ya. Mang ayo itu mang. Hei, alhamdulillah. Senang tahu ke? Rezeki anak soleh. Gimana nya, eh? Boleh tuh. Bismillah tuh. Aman dia jalannya. Dahar, eh? Buka lah. Oke, alhamdulillah. Kita bukan Jay.
Mantap banget cok, sekali uang. Gimana iya? Mangih di itu murag. Alhamdulillah keur ngojay mah hita wegan. Moal. Buat ramhui. Keistimewaannya ini di Lemang ini aduh. Pengker. Satu hipu. Kali. Istirahat. Tempat istirahat sementara. Ini Pak Ros sudah tidur. Sudah tewas ini. Kayaknya lelah. Allah. Ini tidurnya kayak pestol zaman Jepang ya, bro. Bukan kayak sendiri. Bahannya lamun bener, Bu. Bener kok ini bener gigi si Dawu. Padahal belum mantuk. Udah mantuk ya. Ini udah ngantuk ini satu. Ini Paras katanya ngantuk.